Shin Tae-yong amati laga Thailand lawan Vietnam, Timnas Indonesia percaya diri tatap laga final. Terima kasih sudah menonton. Sebelum kita bahas, mohon subscribe dulu channel ini, agar kamu tidak ketinggalan informasi tentang sepak bola, terutama Timnas Indonesia, yang kita tunggu-tunggu prestasinya. Mari kita lanjut. Shin Tae-yong terlihat mengamati langsung pertandingan Thailand lawan Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Dia datang untuk menganalisis permainan calon lawan Timnas Indonesia di partai puncak turnamen Thailand melawan Vietnam di Stadion Nasional, Singapura, Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021. Pertandingan berakhir imbang. Setelah pertandingan usai, Shin Tae-yong mengunggah foto dirinya sedang berada di tribun penonton ke akun Instagram pribadinya, @shintaeyong7777. Dia datang ditemani asisten pelatih Nova Arianto. Saya menonton pertandingan Thailand melawan Vietnam bersama Nova Arianto dan Choi Inchol. Saya menganalisis pertandingan di lapangan, tulis Shin Tae-yong, Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021, usai memantau tim gajah perang julukan Timnas Thailand. Ex pelatih Timnas Korea Selatan itu cukup percaya diri. Ia pun tak sabar menerapkan hasil analisanya kepada Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Thailand akan menjadi lawan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Skuad Gajah Perang menyingkirkan Vietnam lewat agregat 2-0. Hasil dari pertemuan pertama. Partai final akan berlangsung dalam dua pertandingan di Stadion Nasional, Singapura. Pertama pada tanggal 29 Desember tahun 2021, kemudian tanggal 1 Januari tahun 2022. Bagaimana menurut kalian?